pulang ke Surabaya. Dan saya ucapkan selamat kepada Arema yang telah menang pertandingan hari ini dan tetap dengan Surabaya. Kemudian dari pertandingan sendiri sebetulnya kami bisa mengimbangi tuan rumah. Dari openernya mereka tidak bisa cetak gol, tetapi kami kebobol dari statistik dari penyerangan bebas yang sebetulnya menurut klien kami itu tidak seharusnya wasit referee memberikan penyerangan bebas. Ada pelanggaran di situ. Sampai kalau orang lihat, sampai semuanya bisa lihat di tayangan itu tidak ada sentuhan dari Rodek, dari Abu Rizal, ya ada yang jatuh kemudian itu ditiup dan akhirnya makan karena saya bisa menyelesaikan tugasnya dengan bagus walaupun sempat duduk di bawah. Itu ketika saya keluar anak-anak dilakukan apa memberikan yang terbaik tapi alhamdulillah dari pertanyaan tadi pertanyaan yang sangat bagus, pertanyaan yang sangat besar, sangat bergensi buat pemain kembali sama Arema. Berjalannya pertandingan kita sangat fokus dan ya kita sama sih sangat merugikan buat kita.